Sebelum meracun, pasti gunakan sarung tangan dan juga kasut boot. Hai, bertemu lagi bersama saya di dalam channel Baba Ais. Okey, kali ini saya ingin berkongsi satu lagi pokok dari keluarga bromeliad. Okey, nama pokok ini adalah Bilbergia. Ia juga salah satu daripada pokok bromeliad. Okey, di sini anda boleh saksikan gambar-gambar video yang kita boleh lihat secara lebih dekat corak-corak dan warna-warna daun pokok Bilbergia. Okay, seperti yang telah dinyatakan sebelum ini, asal habitat pokok ini adalah daripada hutan hujan tropika. Kebanyakannya dapat di lembah Amazon, Brazil. Okey, di sini anda boleh perhatikan bintik-bintik dan corak-corak daun pokok Bilbergia ini dengan warnanya yang bercampur-campur seperti sebuah lukisan, ya. Titik-titik dia yang berwarna kuning muda, daun dia ada warna hijau sedikit, kemudian dia ada warna pink dan jingga juga. Okey, daripada apa yang saya dapat maklumat, apabila pokok ini terdedah kepada cukup cahaya, maka daun dia akan lebih warna kemerahan ataupun warna pink dan jingga, dia akan lebih menyerlah lagi, dan sebab itulah dia ada warna jingga-jingga pada bintik-bintik dan juga daun-daun pokok Bilbergia ini. Okey, anda boleh saksikan sedikit pemandangan beberapa buah pokok, beberapa pasu pokok Bilbergia yang terdapat di dalam taman mini saya di rumah.